Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukarta ID. Nah, baru saja saya mendapatkan email dari Bang Jago ya. Di sini diberitahukan bahwa hai merchant pilihan, selamat kamu sudah berhasil menghubungkan akun Jago dan GoBiz kamu. Kantong GoBiz Jago sudah berhasil dibuat dan terhubung ke aplikasi GoBiz kamu. Sekarang kamu bisa langsung menikmati bunga tinggi 10% per tahun dari pencairan dana usaha langsung ke dalam kantong GoBiz kamu. Kamu juga bisa membuat 20 kantong bisnis lainnya dan menikmati bunga tabungan tinggi yang sama. Oke. Okay. Nah, di sini saya tertarik sekali ya dengan bunga di kantong Jago GoBiz ini, yaitu 10% per tahun. Jadi sangat tinggi ini ya. Paling tinggi di antara bank-bank yang lain. Ini menawarkan 10% per tahun untuk bunga di kantong Jago GoBiz. Apa sih itu kantong Jago GoBiz ya? Oke, saya langsung saja cek di Bank Jagonya teman-teman ya. Nah, ini saya sudah berada di aplikasi Jago. Di bawahnya ini ada kantong GoBiz ya. Kantong GoBiz ini adalah kantong yang dibuat secara otomatis ketika kita mendaftar di aplikasi GoBiz. Jadi kita kaitkan aplikasi GoBiz-nya dengan Bank Jago, maka akan secara otomatis muncul kantong GoBiz seperti ini. Nah, ketika kita lihat titik tiganya ya, kita lihat tentang kantong ini, kita bisa lihat promonya ya. Di sini dapatkan bunga 10% PA per tahun untuk 3 bulan pertama sejak kantong ini terhubung dengan GoBiz. Tentukan target pendapatan dan pantau perkembangan bisnis kamu. Hubungkan ke kartu debit untuk tarik uang atau melakukan transaksi offline. Nah, jadi saya tekankan di sini memang benar ya. Jadi bunga di kantong GoBiz ini 10% per tahun, tetapi berlaku 3 bulan semenjak kita mengkaitkan dengan aplikasi GoBiz-nya. Nah, di sini saya baru saja ini ya. Jadi belum ada 3 bulan, jadi saya belum mendapatkan bunga di sini. Ya, mudah-mudahan sih ini benar ya. Jadi kalau misalnya 10% per tahun itu kan lumayan banget ya. Oke, jadi itu ya. Jika teman-teman tertarik dengan bunga 10% di Bank Jago ini, teman-teman bisa lakukan pendaftaran di aplikasi GoBiz dan silakan kaitkan dengan aplikasi Jagonya. Keuntungan menghubungkan GoBiz dengan Bank Jago itu banyak sekali ya. Selain mendapat bunga 10% itu, kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang lain. Misalnya, pencairan dana dari GoBiz ke Bank Jago itu di hari yang sama ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling dirasakan itu adalah yang ini ya, nikmati kemudahan bertransaksi untuk keperluan bisnis dengan 100 kali gratis biaya transfer antar bank dan top up e-wallet ya. Jadi dengan kita menghubungkan GoBiz dengan Bank Jago itu, kita mendapatkan 100 kali gratis biaya transfer ya. Jadi seperti ini teman-teman. Biasanya kan kalau di Bank Jago itu ada level-levelan begini ya. Untuk di Gold Jagoan, di level Gold itu biasanya mendapatkan transfer gratis, transfer itu 35 kali ya. Tetapi karena di sini saya menghubungkan Bank Jago dengan GoBiz, saya sudah mendapat 100 kali gratis transfer dan saya sudah menggunakan sebanyak 31 kali transfer, sehingga di sini saya sisanya itu tinggal 69 gratis transfer. Jadi sangat diuntungkan kita dengan menghubungkan Bank Jago dengan GoBiz, karena kita mendapatkan 100 kali gratis transfer dan juga top up e-wallet. Selain itu, yang paling menarik di sini adalah Bank Jago dengan GoBiz kita bisa mendapatkan cashback teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, saya sudah mendapatkan cashback 100.000 ya dengan mengkaitkan Bank Jago dengan GoBiz ya. Cashback 100.000 ya dengan nilai 100.000 dari EXT merchant name, dengan catatan di sini keterangannya cashback 100.000 Jago GoBiz promo. Oke teman-teman, jadi begitulah ya sedikit informasi dari saya. Jika teman-teman belum mengkaitkan Bank Jago dengan GoBiz, teman-teman bisa coba ya. Jadi ini sangat lumayan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.